Kamu makan sushi guys ya? Kita mau makan ikan mentah ya guys ya. Makan sushi. Langsung gua kasih sushi yang harganya jutaan. Ini gua ngetraktir, ini gua belum pernah sama sekali makan sushi, Ben. Gua ngetraktir si Kevin. Ledip, matem, main. Jujur gua baru bangun tidur, barang yang lain. Gua pakai baju ini aja lah makan di sana, gua enggak peduli. Kita semua bakal pakai baju rumahan anjing ke sana anjing. Oh, iya, guys. Ini baju Excel baju ya. Terima kasih. Dipungut dari jalan tadi kita. Sumpah. Enggak niat coy anjing ya. Berapa harga outfit lu? Gratis. Gua sih Pak sama Brigit pernah berdua 3 juta. Ini kita berempat. Rumput berapa anjing? 10 juta. Udah 6 juta lah, 5 juta gak tau lah. What the fuck? Udah jadi hidup orang kaya anjing sehari ini. Hari ini gue sakit ya, yang gue dirawat Marvel anjing dikasih teh buat tidur di rumahnya. Ya Allah dirawat juga anjing. Gue pengen jadi anak. What the fuck? Jadi nanti lu pesen terserah lu Vel, gue bayarin. Oh bener ya? Gak anjing canda goblok. Jadi kita patungannya juga gak bisa deh anjing. Itu patungannya gak sanggup anjing. Oke jadi udah sampai, yuk. Kita makan ini nanti. Bisa? Mau. Gua mau yang mentah. Itu sushi masa Marvel. Jadi udah sampai. Hah? Makan sushi 5 juta? Hah? Apa? Jadi pertama. Enggak gitu goblok. Oh ya. Gua udah pesan salmon belly sashimi 4, unagi sushi 4, tamago sushi 4. Beef kimura roll 1, beef hana roll 2, spicy hana roll 2. Tamagonya yang sushi aja? Yang sushi 1 piece. Oh yang sushi 1 piece ya? Iya. Kalau gitu berarti 4 aja deh. 4 aja. Iya. Ini lumpia ya? Iya, iya, salmon. Salmon aburi mentainya 4. Ini, gue kasih yang ini ya. Ini benar-benar premium banget. Kalau yang benar-benar fresh dan enak, susah banget dicari dan ini harusnya gitu. Ini harganya gak tentu, tergantung harinya. Harganya berubah-berubah. 330. Ya udah deh, 3. Yang lebih creamy aja 3. Gini deh, enggak nih. Gua jelasin dulu ya. Ini namanya kecap asin. Ini bukan kayak kecap asin biasanya kalau kita di nasi goreng. Beda. Emang ya? Ini soalnya kecap asin Jepang. Biasanya disebut namanya shoyu. Shoyu. Oh, pantas gue coba tadi kayak oh gitu. Ini keju. Mau goreng ya? Ini keju. Mozzarella. Coba lu. Oke, ini coba nih. Apa ini pedes banget, cok. Oke, ini makanan pertama kita, guys. Oke. Lu kayak gini, gua cocok kayak gini. Makan. Enggak, ini enggak pedes. Gua rasa ya. Ikan itu kan biasa amis ya. Ini enggak ada amis sama sekali. Enak. Enggak apa-apa. Lu enggak harus suka karena jujur gua pernah suka. Maksudnya gua pernah suka ikan mentah. Kata enggak? Lu apa bilang gak suka? Lu aneh banget. Ini enak banget anjing. Gila. Enak banget, lu suka banget. Enak banget. Dia suka anjing. Oke, sekarang menu. Enak banget, sumpah. Suka banget lu. Ini enak banget anjing. Gua belum coba lo, gua belum coba. Gua jujur. Udah coba, men. Enak banget, coba. Gua kalau sushi, jujur lebih suka yang matang-matang. Atau gak yang setengah matang, biasanya yang disir. Tapi buat gua, ini masih enak loh. Maksudnya kayak buat gua yang kurang doyan mentah ya. Gua masih bisa makan, enak. Tengahnya itu lah enak banget ini. Gua suka. Lu suka? Gua suka banget. Makan. Gua dipegang. Gimana, Ben? Enak banget anjing. Enak banget. Berarti, wah gila. Berarti maksudnya dari kita semua, maksudnya berarti dari kita semua yang paling gak suka gua gitu ya, maksudnya. Itu favorit. Ini 1 juta. Segini sejuta. Satu piring ini sejuta. Ini namanya bulu babi. Tapi bukan bulu babi, lu beneran babi lu. Bulunya babi tau gak bulunya babi? Ya, ini bulunya babi anjing. Oke. Ini bulu babi itu yang lu tau pasti di dalam laut yang banyak duri-durinya hitam-hitamnya ini dalamnya kalau lu buka. How is it, man? Unik kah? Unik. Wah, kalau udah bilang unik, siap-siap lu semua makan deh. Siap-siap. Dia lidah lu nyentuh, hilang. Apanya? Demi ini ya, kayak mentega gitu jadi kayak... Nggak digigit, ini nggak bisa digigit.
lu nyentuh hilang jadi kayak kita lihat ledip 300.000 dah tuh 300.000 itu tuh masuk mulut lu anjing sekali suap harga listrik sebulan masuk mulut lu gimana rasanya kita lihat guys tangannya getar tangannya getar anjing 300.000 gua pegang 300.000 anjing masuk mulut jadi tai hilang kan hilang itu lu makan ini kerasa laut itu benar-benar kayak makan laut anjing ini you eating the sea man gua lebih suka salmon jujur iya sama gua lebih suka salmon gua juga tapi gua. Dia rasa laut tapi lu harus coba ini udah sejuta oh, hilang dia nggak tahan ya udah sejuta lembek banget ini orang biasanya sebutnya salmon bomb dan ini jujur jadi, favorit gua. Seriusan. Ini favorit lu nih. Ini enak banget, pakai banget. Makan. Kacau. Kacau. Ini MVP. MVP ya nih. Coba pinches. Cheers. Kacau enggak? Sumpah, gue penasaran banget anjing. Kacau enggak? Gue sekarang. Kacau enggak? Kacau gak? Kacau kan anjing? Pesen lagi lu mau lagi? Bukan ini doang sih, kayaknya kita semua mau lagi nih. Ayo Marabou. Wah beneran meledak di mulut. Hah? Ini best. Rasanya loh, flavornya. Wah gila anjing. Mahal banget. Oh, ini enak banget anjing. Sumpah. Ini mau lagi gua, tapi gua gak tau mau ngomong apa. Tapi menurut gua, MVP masih yang mentah tadi. Enggak. Oh, berarti dia masih suka mentah. Gue enggak, gue ini. Iya, gue juga ini, gue juga ini. Ini enak banget. Sedet enak. Oke, okay, ini lagi guys. Kalau ini bawahnya tuh masih rada mentah, tapi atasnya cuma disir. Gue coba. Oke, okay. Udah. Cheers. Enak. The best. Seriusan lu. Enak banget ini the best enggak ini MVP sekarang ini. Iya. Sumpah ini. Melek-melek. Pakai tangan aja, pakai tangan. Enggak bisa pakai sumpit kok itu. Enak. Enak anjing. Hilang anjing di mulut anjing. Enak anjing. Sumpah enak. Gini ya makanan mahal ya anjing. Sumpah demi apapun anjing. Enak banget. Lu tadi bilang apa? Lu suka sushi apa biasanya? Ichiban. Nah, Ichiban sama ini enak banget. Jauh goblok. Lu nanya yang harganya jutaan sama yang ratusan ribu anjing. Kayak gini nih. Pasti lu doyan anjing. Kayak bubur sumsum aja yang banyak. Enak banget ini bubur sumsum enggak? Anjing. Favorit gue. Manis ya? Meledak di mulut. Oh, hilang langsung. Kayak ager. Ager ikan sama ager anjing. Oke. Jadi gua pesenin kalian semua. Ini satu beef, satu salmon. Oh, ini salmon. Ini salmon, ini beef. Gua pesen satu semua. Satu gini harga tadi kayak 100 ribuan. Berarti enggak semua? 800 ribu sama pajak sejuta lah. Soalnya di dalam sini ada nasi nih. Oh, ini nasi. Iya. Kan nasi. Oke. Wah. Ngeri gue dikit dong. Gimana? Is it the best yet? It's done, gang. Kalau gigit juga nggak apa. Kalau mau gigit. Gigit sapi Australia juga. Sapi Australia. Tahu anjing. Enak banget. Beda dagingnya. Kalau nggak kuat gigit aja. Gimana maksudnya? Nggak muat, gigit aja. Gigit. Nah, pasti anjing. Ini asin terbeda. Gak bisa berkata-kata dia. Kita ada no comment dalam. Lu tau gak? Ini lebih feelnya lebih enak daripada steak yang mas itu. Lebih ini. Bacot darahkan anjing. Kamu sendok aja anjing. Mungkin gak sendok aja. Gue juga pakai tangan dong. Tapi lu rasain rasa daging sapinya. Dia udah giling-giling pala sambil makan aja. Nasinya bisa tambah gak sih itu? Gak mungkin sapi jalan. Gila ya? Gila. Gila. Gacor banget anjing, gacor. Salmonnya. Salmon, tadi beef ya? Jadi beef. Minta sendok aja.
dan salmonnya lebih matang. Jadi ini kalau lebih suka salmon matang, ini enak. Nasinya doang yang masuk. Enak kalau ada gede-gede cuma. Wah gila anjing, coba lah. Makan susah anjing. Ini aja sih, ini matang ya? Matang ini. Ini bermata, enak banget anjing. Wah manisnya, asinnya berasa semua, lembut dan gak ada yang keras dari tadi gue cobain ini. Oke, ini dapatnya. Menurut lu dari semua okay. Ini mana yang bakal paling enak? Yang gue lihat ya. Ini dah enak nih. Kayak enak banget. Kayak enak banget gitu tuh. Creamy, muter gitu kayak. Nih, tapi ini nih. Oke, lu lihat tuh dagingnya. Ini enak. Ini yang bikin surga. Kacau. Wah enak, gara-gara lu gue suka sushi. Iya lagi. How it feels. See. Ini ikan belut. Ini belut juga banget. Ini belut. Ini ikan belut. Kayak gini. Baru dimakan pakai tangan. Angkat. Wajib pakai rumput laut. Ya soalnya enak. Oh, cocok juga. Ini dari tadi gua ngeliatin banget guys, kayaknya enak gitu. Belut itu. Ih, belut ih. Napa lu minum anjing? Napa lu minum, ah? Apa paling apa? Paling jong, enak. Gak enak. Ih. Oke, kita lihat. Iya, emang. Enggak. 1 sampai 10 berapa dah? Biar gue berani coba. 2. Gue 2. Matem 2. Biasa aja 2. 6. 6. Kayaknya. Langsung gas, gas, gas. Ini beneran ikan. Rasa ikan. Ini gue jadi takut makan semua. Langsung langsung. Kok kayak gerak-gerak gitu ya? Enggak ada. Oke. Ini. Gue sumpah gue takut kenapa ya? Kenapa anjir? Lu reaksi lu semua kayak gitu sih anjir. Ya. Udahlah. Nah. Ya udah ikan. Demi apa anjing? Lidahnya apa? Lidah gue dia. Apa? Eh gue belum makan, Cok. Lu jangan aneh-aneh deh. Anjing unagi doang anjing. Terus sih. Wah, harus lagi. Ya udah ikan. Maksud lo kayak jangan dimuntahin dong ya. Ikan kan, ya udah ikan. Rasain flavornya. Ikan kan, ya udah ikan. Ya udah. Ya udah ikan. Ya, ikan. Cuman enggak aneh rasanya kata-kata ada aneh. Itu mungkin karena rumput lautnya. Enggak, rumput laut tuh suka. Rumput laut enak banget tau. Kayak ya udah ikan aja enggak sih? Enggak sampai selebay itu jujur enggak sih? Dari kecilnya. Dari kecilnya kan ngerasain enak loh, enak. Ini Tamago salah satu favorit gua. Salah satu favorit lo. Gua tuh kalau setiap tempat sushi pasti gua makan tamagonya. Ini daging. Tamago itu telur. Kenapa? Cuman jangan kaget karena telurnya sedikit manis. Telur manis. Kalau gua bilang telur, pikiran tuh ya otak lu kayak telur yang biasa lu masak ya, makan kan. Kayak telur dadar gak sih? Ternyata pas makan bukan kayak telur. Gua bisa habisin lipat ini sendiri kalau gua mau gitu loh. Telurnya sedikit manis kan? Tapi manis. Ya kan tuh? Dalamnya manis. Kayak kue, kalau kayak kue. Kenapa lu? Gak suka lu? Jangan dimuntahin gue tuh pukul lu. gak boleh, jangan anjing. Jangan minuman gue anjing. Terus banget. Ini nih. Enak loh. Enak, gue doyan, gue doyan. Enak. Gue doyan. Lebih kayak kue, serius. Enggak tuh. Yeah. Dia kayak buat gue biasanya kalau makan kayak daging-daging apa? Kayak sushi daging kan enak kan kalau daging-daging yeah. Terus kan. Gue bersihin pakai ini mulut gue yeah. Gitu. Bener. Gimana?
telur tapi manis. Telur manis? Iya. Kenapa lu kasih enggak? Telur manis aneh. Biasa aja. Biasa aja sih. Emang biasa aja, enggak yang kayak something special banget. Kayak roti sih. Ya, gua emang biasa kalau misalnya kayak habis makan daging-daging bersihnya pakai itu gitu. Nih, gua jujur kurang doyan ini. Tapi ya kalian pada have fun lah, gua pesenin 3 buat kalian karena kalian doyan. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Karena kalian doyan. Nih, coba matem deh. Kan matem kan dari tadi yang kayak seneng lu, matem paling seneng ini ya tadi ya. Apa? Dari tadi dia sedih kayak makannya kayak kurang suka kan. Wah, makasih. Ini nasinya yang bikin tambah enak anjing, gua yakin banget 100%. Gitu. Sosis mentah. Bayang aku cok. Give it, man. Cheers, the best thing. Enggak, pertanyaan gue ya. Gue yang ngajak lu, gue ngajak lu ke tempat sini. Gue jujur kurang suka ikan mentah. Malah kalian yang jadi suka ikan mentah, anjing. Itu enggak ada enak sama sekali tuh. Enggak, gue telan, gue kunyah terus. Jadi gue punya gue lama-lamain nih. Saking enak, anjing. Kenapa lu bisa bilang enak banget dan lu ngerasa kayak, wah ini rasanya gak ada amis sama sekali. Karena mahal. Karena gua bawa lu ke tempat yang mahal. Iya. Gua ingetin ya, maksudnya gitu. Lu jangan karena lu sekarang sih doyan banget. Okay. Lu ke tempat sushi yang murah, lu pesen yang banyak-banyak. Karena kalau tempat sushi yang murah-murah, rata-rata gak fresh. Rasanya amis. Gak kayak tadi lu makan gak ada amisnya kan. Kalau di tempat kita tuh biasanya bisa amis. Brigit aja juga kalau misalnya, Brigit kan suka sashimi. Cewek gua kan. Cewek gue kalau makan sashimi pun juga milih tempatnya, nggak asal yang apa ya, makan ikan mentah tuh nggak asal tempat. Iyalah, ini last menu kita, menu sebelum dessert ya. Makan guys. Let's go. Enak. Apa ya? Standar. Ya ya. Apa rasanya itu? Ini standar. Biasa aja. Oh, sushi nasi udah. Gue nggak pernah makan es krim rasa pisang anjir. Oh iya, enak. Nah itu unik juga sih. Bisa. Asam pisang. Oke. Coba ya. Seneng gak lu? Lu kok suka pisang enak? Wah enak anjing. Enak. Lagi. Ini coba. Pin, cobain pin. Apa nih? Cream cheese. Standar keju, tapi... keju, cream cheese. Es krim keju. Enak. Anjing. Anjing enak banget. Ini lebih ini enak banget. Coba banget. Berapa tebakannya? 3,8. Hah? What the fuck? Pakai ATM saya aja, Mak. Tapi kenyang. Pakai ATM saya aja. Maaf ya. Iya. Gak gitu mahal kan? Tapi enak kan? Gak begitu mahal. Lu bilang apa? Gak begitu apa menurut lu? Gak begitu mahal. Itu makanan termahal yang pertama. Terus yang kedua, selama gue 21 tahun hidup terenak gue hari ini. Oh ya, satu hal juga, Tem. Apa? Gue dengar lu gak pernah naik pesawat ya? Belum. Video ini 50 ribu like. Gue bawa dia ke Bali. What? Let's go. What the fuck? Lu gak pernah naik pesawat kan? Gak pernah. Ya nanti lu juga ikut ke Bali. Naik pesawat? Gas! Nah, ke Bali gak pernah. Lu juga ikut ke Bali. Lu! 50 ribu like guys, 50 ribu like.